Oh, hai, halo semua, apa kabar? Selamat datang di channel gue. Dan sebelum saya mulai, buat teman-teman gue yang cowok ya, sorry gue matanya ada ke layar terus ke sini bingung juga, eye contactnya bingung. Sorry. Oh ya, buat teman-teman gue yang cowok, kalian boleh skip dulu video ini ya, karena ini video bukan apa ya? Ini video bukan untuk kalian sih ya. Soalnya ini video tentang apa sih K-pop gitu. Gua mau react K-pop karena kemarin ada requestan. So kalian skip dulu, kalian skip aja video ini nggak apa-apa. Tapi jangan unsubscribe gue ya. Belum nyampe 1000 cuy. Ya ampun. Gue masih bakal comeback dengan apa sih konten-konten yang apa berkaitan dengan cowok lah ya. Entah dia entah itu musik rock atau sesuatu yang apa cowok banget itu. But right now, ya ini requestan ya. Jadi ada adik, dia request kak react dong sama grup ini ya udah. So now I will do it. Nih sorry, gue nya sambil ngeplay gitu biar nggak gimana gitu layarku biar nggak sepi ya, ada yang jalan gitu. So let's go. NCT 127 to Paris. Jujur sih, gue udah denger lagu ini ya di TV ya. Ini lagu kan jadi incelan juga sama YouTube. To Paris Challenge. Suka sih gue sama lagunya jujur. Nah ini gue mau komen dulu sama yang stylenya ini ya. Jadi ini gaya rambutnya Elvis loh ini. Adik-adik perlu tahu Elvis Presley ya, itu legenda cowok ganteng di mungkin zaman nenek kalian kali ya atau zaman emak-emak kalian masih kecil itu ada opa-opa Amerika. Nah, ini gaya rambut opa Amerika, orangnya ganteng Elvis. Dan gue gak nyangka ya gaya rambut Elvis bakal apa maksudnya di masa depan bakal dipakai sama boyband gitu kan. Tapi gue nggak komplain sih karena dipadukan sama outfitnya ya. Ini outfitnya juga kece parah cuy. Ini tuxedo tapi ya ampun aksesorisnya slay. Kill it. Jujur ya, apa ya kesan gue ngeliat semua looks mereka. Maksudnya ini looks apa ya? Aduh suka bunyi sendiri USB gue. Cukup. Jujur ini apa ya? Hairstyle, outfit, gimana ya? Gue ngeliat mereka di sini tuh kayak ngeliat karakter game gitu loh, kayak karakter game yang nongol in real gitu loh. Ada yang mirip Huarang Tekken, ada juga yang mirip sama King of Fighter. Siapa itu? Kyo Kusanagi sama ya sama satunya lagi ya. Iori. Temennya Kyo Kusanagi itu Iori. Betul. Asli. Gak bilang sih, looks mereka ini kayak looks-looks ya. Visualnya kayak visual karakter game petarung loh, game fighting. Anjir. Juga outfitnya parah sih. Hypebeast. Parah sih ini.
apa ya, tariannya tuh juga gak ada tarian-tarian menye-menye gitu loh. Maco semua tarian. Di lagu ini semua gerakan dance-nya juga dance maco ya. Masih maco lah ya. Mungkin. Ini lagu ini cocok sih kalau didengar sambil push rank gitu. Soalnya ngepam banget itu. Asik. Asik. Maksudnya semua gerakannya tuh masih gerakan cowok maco itu loh, gak ada, bukan gerakan menye-menye gitu. Ya, oke, okay, udah selesai klipnya Two Bodies. Ya, yeah. Well, apa ya? Mungkin buat NCTzen, gue rasa gue dukung kalian deh kalau kalian ngefans sama grup ini, karena, well, after all, gue pikir sih ini masih maco ya, apa NCT ini masih terbilang maco gitu. Walaupun ada personil tuh yang apa, mungkin bodinya masih apa skinny gitu ya, belum terlalu berotot berisi gitu, tapi masih berusaha untuk maco gitu. Dan maco banget sih sebenarnya, maco banget lagu ini. Ditunggulah, semoga single berikutnya NCT seperti ini lagi ya, maksudnya yang maco-maco lagi gitu. Soalnya gue walaupun cowok, gue juga masih suka dengerin yang beginian gitu. Well, udah selesai. Now, nothing to say anymore. Thanks for watching and don't forget like, dislike, comment. Jangan lupa komen, like maupun dislike, dan subscribe ya. So thank you. See you.